Yo, welcome to my channel Dua Pemuda Helm ya. Oke, obrolan ini baru dakwel. Oke, obrolan ini ingin sedikit mengobrolkan tentang apa? Mana pernah itu? Alaman itu Bangor gitu zaman gitu. Pasti ayah. Tapi paling bangal ke Ria. Kenaon? Ke waktu SMP. SMP kemana ta? Bangalna sih bolos sekolah. Bolos sekolah. Mabal atau kemana? Lamun urang mah angkel lah urang kira kemudian lah cari cara. Lamun urang mah ya ayah lah. Ambilin kemana? Lamun urang mah iya. Mun bolosnya gitu. Jarang sekolah, terus paling sekolahnya waktu SMP sok kabur lewat belakang. Lewat belakang? Kantin? Itu kantin, kan itu ya sekolah. Terus cara imannya di samping gitulah. Kan ayo nu bolong gitu ta. Nah sok kabur kadinya. Oh ibarat itu kantin terus kayak ibarat ayah pembatas tembok itu yang bolong. Wah, sama ke alamat pisan din euy. Terus kumaha meureun? Tah. Ketemu enggak atau kumaha gitu sama guru lain gitu? Pernah sih naik itu tuh. Lain tangga sih namanya. Semacam tembok tuh. Semacam tembok. Tembok. Di luar natenya ayah beling gitu kan. Beling. Terus pertama pas naik dapat ayah belingan. Pas naik kadinya teh pas naik itu naon saya beling hungkul. Untung awet terahet ah balik di awet teh kasa naon ka kelas. Tapi kurang lagi serem oke sih pernah pas itu dia pernah naik gitu kabur sekolah gitu dia. Di luarnya kan ayah belingan naon cucukan kayak itu ya. Justru kan tiga gitu itu dia orangnya cepat mikir gitu, wah sian, sian, soalnya sian kenal sian, anu lo ngun, ya pasti ya, sian getihan gitu nya, sian getihan gitu, omong ayah jadi cepok beli gitu banyak tuh, kayak tahun terus anu dia selain kayak tadi anu paling susah dilupakan aja tuh, pengalaman, gitu. Susah dilupakan sih, masa-masa Bangor, gitu. Sebut Bangor nanti sih nya. Kalau bahan bolos lah bolos. Waktu SMP pernah tuh kejadian iya gung kejadian keracunan anjing keracunan nanya somai. Tapi itu paling konyol ya tak kok bisa gitu keracunan somai ceritanya gimana jadi ceritanya kayak membuatin teh biasanya yang istirahat ke kantin waktu ulang itu tegung biasa nyomai terus jadi nyatanya si somai nate rada hasim gitu rada hasim guys rada enak merenya rada enak yang deh posisi candahar gitulah can sarapan baturan sekelas gitu itu jadi warehan teh jadi nu nyomai lah loba dah jadi jajanan anak gitu orang mah biasana sok nyomai gitu terus jadinya teh biasa dahar gitu ta rada hasil dan ku aya lapar gitu nya di dahar we emang ge babaturan mun kieu dia nasa hasil heuh sih bah cuman teh ada kelapat daharnya asana mah cangka rasa pas ulangan eta nya si beut teh ngadak-ngadak mules. Asli itu aduh teu kuat nya teh tungtung namanya. Heulah. Mabok gitu lah. Utah gitu lah, olab. Sedihnya teh dibawa weh ka ruang ke ruangan guru. Terus tanya berunya. Tanya tos ngamam naon? Somai. Nah, si nyatanya diimpus.
Oh, sampai diinfus. Sampai diinfus 2 botol. Gila, guys. Sampai diinfus anjir. Ya. Kadang teh enggak dahar somay eta mah diinfus. Gila, guys. Terus gimana, Din? Konyol. Gitu diinfus gitu cuma. Langsung itu dibawa ke rumah sakit gitu. Betul. Soalnya dirawat dirinya. Terus saya ge bobaturan ya eta mah ngadak-ngadak kuat eta mah tetel. Kuatnya kumaha? Kuatnya kan ulain mahnya gitu lah. Utah gitu main nama ente. Ente. Ditahan. Dimana mah anggur ada haram supaya supaya tetap kuat gitu. Itu tiga batur tar repar gitu dia. Beak main hoge tapi nanti main nama kuat gitu. Ngesi-ngesi nyatanya. Biasa di. Sakit itu serius. Terus? Terus dinyata di arimpus, dinyata biasa tak lepar. Cerita-cerita gitu. Nah, mak di dahar karena lapar sih orang. Oh, terus ditanya sama guru teh, "Kenapa kalian dimakan merenya somai? Kenapa kalian dimakan somai ini? Padahal kan somai ini juga kan apa asam gitu ya, udah enggak baik dimakan lah intinya mah kayak gitu. Tapi kenapa kalian tetap makan?" Terus jawab, "Kemudian karena lapar merenya." Karena lapar. Gagak banget gila sih. Zaman SMA itu. SMP. Oh, SMP. Terus gimana lagi setelah itu? Ya, setelah itu, enggak sih, gitu. Jadi, weh, misalnya masa somai. Gis gitu kumaha, gis guru nanya gitu kumaha, kelanjutannya. Mas kelanjutannya itu masih biasa, gitu. Ngalobrol babaturan, biasa cerita-cerita gitulah. Mas kejadian itu, nanya. Sempat gak nanya ke, wah, penjual saha gitu. Sempat, orang diusir, ya. Orang penjualnya. Ya, itu masih. Ditanya ku guru tak apa sekalinya nama kan bukan ku ayana geus urang ku masih selier gitulah geus ngadang somay eta buat orang kita lepar gila parahnya kuat kulalapan gurunya tapi konyol gitunya kok konyol hasil tapi di dahar gitu rungkat tuh kan well kena. Ini menarik kok ya cerita anak lagi sih mungkin zaman SMP ya. Tapi kerjaman SMK mah, aduh, karena namanya. Kembali zaman SMK. Tahu sih SMK mah. Tapi pas zaman SMK itu pernah pengalaman punya apa ya masalah percintaan, percintaan yang sangat menyakitkan itu dia. Mulai mengenal cinta. Mengenal nama sih. Adalah adalah janji adalah kemana nih mengenal dia gitu mengenal dia orang masa percintaan lu maksudnya rungkat pokoknya mah gitu tapi pas zaman sekolah itu SMK pernah ke alaman apa yang berbaturan gitu pas bebarengan gitu terus air lucu-lucuan itu Wabah tuh. Pas. Contohnya, naon? Pernah ianya pas PTA-nya Pramuka. Oh pas Pramuka. Ke Cibodas. Didinya kenangan kuma sih. Pernah kenangan jeung awewe maksudnya. Resep gitulah jeung baturannya. Terus ianya teh. Sedikit ceritanya. Aya kuma sih. Lah cewek gitu kelas TKJ terus jadi manehna teh resep ka urang gitu jeung di urang didinya posisi masih cinta monyet gitulah ya benar tadi didinya peta teh kumanya inget masih ingetna gitu pas urang naik sholat gitu dan manehna mere sajadah didinya kumanya ingat gitu pas PTA lah kenangan didinya tentu nama didinya terjadian aja main hati gara-gara perkara benar sejadah gitu kejadian gila cinta yang mulus well nah pokoknya mah cerita kita mah cerita ini aja ya
Gak buat. Oke, itu saja ya video singkat dari saya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Helm.